Baik, sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk SMA Negeri 3 Klaten. Baik, kami masih menunggu pengumuman Ibu Bupati, gimana tanggapannya Bu? Tadi Bu Kang Putri ikut pentas ketoprak Bu. Tanggapannya ya luar biasa. Anak-anak ikut bermain peran dalam festival ketoprak pelajar pada tahun ini dengan tentunya ikut berperan. Maksudnya adalah mereka belajar berseni, belajar sopan santun, belajar selalu ingat bahasa Jawa. Itu saya bangga mensupport dan terima kasih kepada Pak Edi Amigo Group yang telah menyelenggarakan festival ketoprak pelajar pada tahun ini dan tahun-tahun yang kemarin dan yang akan datang. Bu, sebetulnya makna dari lihat nonton ketoprak apa Bu, atau main ketoprak Bu? Maknanya ya asik ya seru, ingat zaman kecil dulu, hiburannya kan tidak sebanyak sekarang. Waktu saya kecil kan adanya ya ketoprak, ya kita kembali ke masa lalu. Mbak Sally itu minta ibu mendampingi atau gimana kemarin? Enggak lah, saya malah yang tegang, yang seri main, aku sering mati. Berapa kali latihan Mbak Sally, ya? Berapa kali latihan? Nah, saya nggak pernah lihat latihannya, makanya saya jadi agak tegang tadi. Oke, sip, terima ya, kasih. Ya takut salah, kan kasihan anak-anak yang tadi sudah berlatih, tapi ya alhamdulillah lancar. Saya memberi apresiasi. Ya, ini tadi hari ini, saya minta di make up, nanti mau main di Pak Edi, gimana tanggapan Pak Edi melihat ini? Antusias Bupati ikut mendampingi beliau. Ibu itu dua kali loh. Dua kali kesini ya? Dua kali, luar biasa itu. Saya kaget juga, berkenan hadir lagi. Oke, tetap berkesan Pak ya? Wah, kanugrahan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Iya. Mas, ini berapa pesertanya Mas yang ketoprak Mas? Yang SMA 27 ya, dan di SMP 16 dan SD 15. Ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Mas? Ini tanggal 7 sampai tanggal 11. 7 September, September sampai 11 besok. September. Yang SMA ya? Yang SMA. Itu yang SMP? Yang SMP 15 sampai 16 September. Terus yang SD? SD 5, 6, 7 Oktober. Ini ada peningkatan nggak dari sisi jumlah atau dari sisi panitia? Ini yang spesial tahun ini yang ke-9 Piala Gubernur. Gubernur ya? Untuk SMA, SMK ya? Yang SMK, SMA. Ya. Berarti ada dari luar Klaten ya? Ada dari Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten. Mas, siapa namanya Mas? Saya Eko Pak. Eko siapa lengkapnya? Eko Haryanto. Oke, ketua panitia Mas ya? Betul. Siap, terima kasih Mas. Tetap semangat Mas Eko. Sip, mantap.